welcome back my channel Arthros Rider The Automotive. Nah, kali ini saya akan mereview teman-teman. Ini saya barusan order knalpot. Ini orang biasanya nyebutnya itu knalpot free flow. Nah, ini nih biasanya jarang sih orang yang pakai knalpot ini teman-teman. Ini saya order dari akun Instagramnya, namanya itu Petong apa ini? Oh ya, di Instagram itu orang jenisnya Petong Grafis teman-teman kali ya. Nah ini le gak salah yo. Nah aku itu le gak salah yo, pernah ketok di youtuber yang jenisnya Dani Longor. Nah itu pernah ketok kok ini knalpot free flow itu teman-teman. Nah ini aku dapat dari Instagram, dikasih tahu sama teman-temanku itu belinya di daerah Wonosobo ini kata nggak salah. Boyolali, Wonosobo. Nah kalau misalkan kalian mau order, mungkin bisa dicek di link deskripsi saya nanti ya. Ini saya mau unboxing dulu teman-teman. Barusan nyampe ini teman-teman. Oke. Okay. Oke, mantap. Bentuk aning ini, Rek. Ya. Knalpot dari Amogard, ya kan? Ini knalpot dari Amogard. Ini ada dua tipe, teman-teman. Seperti gambar di samping. Nah, ini ada tipe chrome sama tipe warna hitam, teman-teman. Dan saya ini pakai warna yang tipe hitam. Karena apa? Karena sesuai konsep motor saya retro, jadi saya nggak pakai warna-warna chrome. Ya pakai sih, cuma nggak terlalu banyak chrome gitu teman-teman. Jadi ini saya menyesuaikan dengan kondisi motor saya. Jadi saya memakai knalpot warna hitam. Nanti gimana suaranya atau gimana untuk tampilannya? Yuk kita saksikan bareng-bareng. Ini saya proses pemasangan ya. Jadi untuk dari segi warna bagus teman-teman, dari segi pengelasan juga udah bagus. Terus ya keren lah, cukup. Kalau harga sih macam-macam teman-teman dia. Kalian bisa tanya-tanya mungkin di link Instagramnya. Kalau yang chrome itu tahu saya itu 700, tapi kalau yang warna hitam ini seharga 500. Pasangan. Oke.
guys. Oke, mungkin itu aja review dari saya, teman-teman. Knalpotnya mantap, suaranya ngebas. Apa ya? Sedikit clue sih. Katanya apa ya? Katanya teman-teman sih yang banyak yang udah pakai knalpot ini itu minimal CC 200, teman-teman, kata orang yang penjualnya itu. Terus ada juga temanku yang bilang itu minimal kalau misalkan mau pakai knalpot ini itu minimal 200 CC motornya. Ya kalau nggak salah sih kemungkinan ya di atas langkah 70, 69, 68 mungkin itu udah aman, teman-teman, ya. Ya anggapannya itu standar Tiger lah. Standarnya itu seperti itu. Tapi ini kan mau pakai motor langkah 70, teman-teman. Jadi suaranya itu agak ngebas keluar banget gitu. Keren, Pak. Gak rugi. Oh ya, buat kalian yang mau beli, teman-teman, ya coba udah apa? Udah saya taruh link deskripsinya, teman-teman, untuk Instagramnya langsung aja, langsung di chat ataupun di DM. Oh ya, nggak ada link Shopee, teman-teman, ya, karena ini orangnya itu jualnya di lewat Instagram. Ya, kalau menurut saya sih itu recommended, teman-teman, nggak ada tipu-tipu, aman. Kemarin saya itu belinya lewat WA, dapat nomornya dari Instagram, langsung saya WA, teman-teman. Dan hasilnya seperti ini, recommended. Nggak perlu khawatir, teman-teman. Itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace and bye.